Assalamualaikum. Hai kawan-kawan semua, apa khabar? Welcome back to my channel. Ya kawan, pagi ni saya berada di Petaling Jaya kawan ya. Di Petaling Jaya kita ada urusan sikit, urusan suami. So hari ni kita close nasi kandar. So hari ni kita nak buat urusan semuanya di Petaling Jaya. Ada kerja sikit kawan di sini. Jom ikuti saya. Tengok kawan, tak bergerak-gerak. Jalan sikit-sikit. So sambil-sambil hari ni saya temankan suami datang ke PJ ni. Sambil-sambil tu kita buat vlog sikit kawan ya. So sekarang kawan-kawan, tadi pukul 7 kita bertolak daripada Port Dickson. Sekarang pukul 9.20 masih sangkut lagi di PJ. Masih sangkut lagi jam kawan. Kita nak sampai di sana tu, urusan suami tu pukul 10 kawan. Tak tahulah macam mana ni ha. Semoga dimudahkan lah. Okay, belum lagi, kita tak makan lagi. Saya dengan suami pun belum makan lagi. Anak sekolah belum makan lagi, belum breakfast lagi. Ingat bolehlah tahan ni perut ni, tapi nak berhenti pun tak boleh. Nasib baiklah semalam tu kita dah isi minyak, siap-siap semua, dah check dah angin apa semua tu. Terus saja keluar. Sampai di sini sangkut kawan, belum lagi breakfast. Mudah-mudahan nanti sampai sana tu cepat-cepat urusan tu, bolehlah kita breakfast kawan. Perut dah lapar. Selepas kita dah balik daripada PJ tu kawan kan, saya singgah nak balik ke PD pula kawan. Singgah makan, baru nak breakfast. Sekarang dah pukul 10 lebih, nak dekat pukul 11 baru nak breakfast kawan dekat R&R Seremban. Saya makan apa je kita tengok. Dekat sini saya dah 3 kali repeat. Kalau saya balik saja, saya akan singgah dekat Chicken Duck restoran ni. Saya makan apa kawan? Saya makan mee yimi wantan. Jemput makan kawan. Tengok ni, makanan kita pun dah habis kawan. Memang sedap dekat sini. 2-3 kali kalau saya pergi ke arah KL balik, mesti kita akan singgah sini. Kadang lepas tu kita tapau lagi, pau ayam, pau daging, dengan apa ni, kelapa. Nak makan dekat dalam kereta nanti, masih lapar nanti. Nanti takut lapar kan. So kita nak terus balik ke balik terus ke PD, nak pergi bengkel kereta. Lepas tu nak terus beli barang-barang. Sekarang kita nak balik kawan. Saya nak pergi beli barang untuk nak niaga esok. Esok niaga kawan, nasi kandar. Lepas tu nak beli barang, nak pergi bengkel kereta kejap. Jom, kita nak gerak. Hai kawan, jom sekarang ni kat dalam TF kawan. Saya nak mencari barang-barang niaga nasi kandar esok. Kita nak niaga apa yang kita dah beli dah, baru masuk kawan. Kita beli peria, beli ayam. So kita nak cari lagi lah apa yang dekat sini ni. Saya selesa sebenarnya datang ke TF ni. Semua barang niaga kalau saya nak beli semuanya ada. Jadi puas hatilah kat sini. Dekat dengan rumah, senang. So kita nak cari halia kawan. So
kawan, saya hanya beli dekat sini. Kita beli tepung jagung, lepas tu beli peria. Lepas tu beli apa lagi? Ayam, beli ayam, adalah beli buah sikit. Lepas tu kita beli, saya beli halia. Tu apa lagi, buah pelaga. Itu sajalah kawan. Untuk stok kita nak berniaga, banyaknya barang saya nak beli ni semuanya barang berniaga kawan. Barang berniaga saja. Untuk yang barang dalam, yang barang-barang dapur kita, yang untuk kita saja tu, barang rumah, kita dah ada stok dah. Kawan, saya beli buah pelaga ni. Memang dalam masakan kari tu memang kita ada, memang saya ada beli. Tapi untuk tambah ni bukan saya nak masak kari kawan, tapi saya nak buat air sarbat. Air sarbat kawan. Ni buah pelaga ni. Sebenarnya air sarbat tu boleh. Sebenarnya memang kita orang pernah, family kan, pernah minum lah. Ada kadang-kadang tu kita ada buat juga. Tapi rasa macam nak minum lagi. Tengoklah kalau macam saya nak open ke air sarbat ni, mana tahu ada yang, ada yang nak, ada yang mencari kan. InsyaAllah kita akan open. Kita tak banyaklah beli barang hari ni. So kita nak bayar, lepas tu nak balik kawan. Tadi kita dah pergi, dah bengkel tadi. Bengkel kereta kawan. So hari ni banyak, walaupun cuti tapi banyak benda, urusan yang kita kena buat sebenarnya. Daripada Petaling Jaya tadi pergi keluar daripada pukul 7 pagi kawan. Jom kita nak bayar kawan, jom. Okay, kawan-kawan, saya rasa sekira setakat itu saja. Kita jumpa lagi di next video. Jumpa lagi kawan ya. Kita beli barang-barang semua. Banyak kawan, urusan hari ini. Banyak sangat kawan. Okay, kita jumpa lagi kawan ya. Bye. Assalamualaikum.